Oke, sobat Vivo, salam tutorial dari saya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau kasih informasi yaitu fitur edit video di HP Vivo Y91C. Teman-teman masuk saja ke album lebih dahulu, kita klik dan teman-teman langsung masuk ke video untuk mengedit ataupun supaya kita bisa menggunakan fitur edit video ini tanpa aplikasi tambahan. Nah, contoh saja saya langsung mau mengedit video ini, teman-teman kita klik dan di bawah ini ada edit. Teman-teman langsung saja klik, ada berapa fitur-fitur untuk kita mengedit. Yang pertama yaitu untuk memangkas dan untuk mempercepat, dan di sini untuk mengfilter agar warna kita bisa ubah, dan di sini ada untuk menambahkan teks, dan di sini ada musik untuk menambahkan apabila teman-teman ingin menambahkan musik. Di sini ada bingkai. Nah, kita langsung tes saja ketika teman-teman ingin memangkas, kita klik dan teman-teman bisa geser yang di sebelah kiri ini ataupun di sebelah kanan. Teman-teman tinggal mau mana yang akan dipangkas. Contoh saja ini, tinggal tekan dan geser-geser. Nah, begini. Dan untuk kecepatan kita klik saja mau yang berapa kali. Nah, ini normalnya 1 kali. Nah, di sini untuk menambahkan 2 kali. Di sini untuk mengurangi. Teman-teman tinggal pilih mau kecepatan yang berapa kali. Dan di sini ada filter. Teman-teman bisa ubah warna. Misal seperti ini. Seperti ini. Terus teman-teman bisa tambahkan teks. Teman-teman bisa pilih font yang mau teman-teman gunakan. Nah, contoh saja begini. Setelah klik teman-teman ketuk dan kita tambahkan teks. Contoh kita tulis musik gaya. Terus teman-teman bisa klik selesai seperti ini, dan teman-teman bisa menambahkan musik. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan musik, maka teman-teman harus menyalakan data internet dahulu untuk menambahkan. Nah, contoh saja saya mau menambahkan, kita nyalakan, dan di sini ada berapa musik. Contoh saja, kita hapus dulu atau kita kecilkan dulu musik bawaannya, kita tes, dan teman-teman bisa tambahkan bingkai mau yang ukuran berapa, misalkan lebar, produk, persegi, atau potret. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, oke teman-teman, sudah hampir full atau 100%. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kita coba langsung putar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah jadi, kita edit videonya. Kita kembali, maka akan tersimpan di sini langsung. Nah, ini yang sudah kita edit, dan ini yang masih mentahan untuk mengedit video. Dan ini adalah cara-caranya untuk mengedit video yang ada di HP Vivo Y91C, yaitu fitur edit video di HP Vivo Y91C. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.